yang kedua di bulan Maret, Libra, cerita-cerita di bulan Maret sesuaikan dengan kondisimu. Karena kita dalam general reading yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua ya. Tapi saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini. Wah, dua. Ambil yang atas ya, teman-teman. Yang terbuka pertama. Yang pertama saya lihat ada energi sabit. Sabit di sini. Baik, akan kita ambil 9 kartu. Gunung. Ada pohon. Fox. Oke. Sabit. Sabit ini tentang tindakan mungkin yang akan kamu ambil. Wow. Wow. Baik. Oke. Virgo. Energinya sabit ya. Sabit ini bisa juga mengindikasikan tentang suatu hal yang terjadi tiba-tiba. Sebentar, Virgo. Baik, Virgo. Oke, Virgo, kamu ini udah banyak melewati tantangan, rintangan, ya. Kalau dalam hubungan ini, kamu melewati hubungan-hubungan yang di sini penuh tantangan dan rintangan. Ya, kamu sudah melewati itu, Virgo. Oke. Sebentar, saya pelajari teman-teman ya. Di sini saya melihat ada hubungan-hubungan yang kamu lewati begini teman-teman ya. Ada hubungan-hubungan yang sebenarnya indah ya, hubungan yang sebenarnya di sini membuat kamu happy, namun juga di sini ada gambaran tidak berlangsung lama ya, tidak berumur panjang hubungannya, kandas lagi seperti itu saya lihat ya. Maret minggu kedua, di sini Virgo saya lihat kamu wah, saya lihat kamu ini semakin ini ya, semakin kokoh begitu. Ya, semakin kokoh. Ada tindakan-tindakan yang kamu ambil di sini sepertinya kamu sudah membulatkan hati kamu akan cut dengan segala hal yang di sini apapun di sini yang menghambat kamu, ya. Jika kamu merasa kamu punya hubungan ya, mungkin bahkan mungkin hubungan ini udah terjalin lama. Oke? Atau perasaan kamu sudah dalam terhadap seseorang di sini, kamu nggak segan-segan memutuskan itu. Ya. Kamu akan mengambil tindakan di sini, saya lihat. Virgo, kamu orang yang setia di sini saya lihat ya. Tapi sering terluka. Itu energinya. Dan itu yang membuat kamu tumbuh dan berkembang. Itu yang membuat kamu terang benderang saya lihat ya. Jadi Virgo, saya melihat ya, kalau saya berikan timing ini kondisinya, kamu pernah melewati hubungan-hubungan yang ini banyak rintangan dan tantangan ya. Hubungan yang mungkin indah tapi tidak lama, kandas seperti itu. Lalu saya lihat lagi kamu bertemu seseorang di sini. Dengan orang ini energinya dalam ikatannya ini. Ya. Tetapi ada lagi gambaran cut lagi. Ya, tadi di sini gunung. Di sini cut pisau. Oke.
Ini kalau ada orang di Maret bersama kamu, ya saya lihat energi orang ini dengan kamu, ini energinya ikatannya dalam. Soul connection kalau saya lihat antara kamu dan dia. Ya. Tapi ada gambaran di sini cut. Ya. Nggak tahu apakah orang itu yang pergi meninggalkan kamu atau kamu yang mengambil tindakan saya cut aja di sini, saya putus aja. Karena kamu udah nggak mau ribet. Kamu sudah melewati banyak hal di sini. Ya. Ke depan ini kamu terang ini saya lihat. Terang benderang. Ya. Virgo. Ya. Jadi Maret minggu kedua itu energinya di tengah. Saya lihat kamu terhubung dengan seseorang, mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang, dan saya lihat juga ada gambaran cut putus. Gak tahu kalau kamu yang ambil tindakan untuk putus atau orang itu yang pergi meninggalkan kamu, ya lost contact nanti kamu dengan orang itu. Kalau kamu terhubung dengan dia lewat surat menyurat, ada gambaran lost contact lagi. Ya. Nanti Virgo dalam waktu dekat ke depan kamu akan bertemu lagi dengan seseorang. Tapi di sini kamu energimu udah terang benderang, ya. Kamu energinya udah terang benderang. Hati-hati terbakar lagi. Oke. Hati-hati terbakar lagi. Ya, terbakar itu artinya kamu melekat. Kamu terikat. Namun Virgo, saya lihat gambaran kamu ke depan baik ya. Ada perubahan yang lebih baik untuk kamu, kartu bangau. Jika kamu juga harus sendiri di sini, kamu harus berjalan sendiri, saya lihat ada ini ya, masih ada gelora. Itu yang bikin kamu galau nanti, ya. Ada gelora-gelora di sini, energi ular ya. Hati-hati. Oke. Virgo ini untuk beberapa waktu ke depan kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, ya. Saya lihat lebih dari satu. Kamu harus hati-hati. Oke. Karena energi orang-orang yang datang ini masih saya lihat ya. Ada fox, ada ular ya. Energi yang akan mengguncang kamu lagi nanti. Tapi di sini ada gambaran menara. Ini energi kamu. Terang dan di sini kamu lebih apa ya? Lebih percaya diri ya. Lebih berpengalaman lah karena di sini kamu kokoh gambarannya. Kamu tuh udah tumbuh dan berkembang. Kamu itu udah melewati suka dukanya di dalam cerita cinta yang seharusnya kamu harus banyak pengalaman. Oke? Ke depan kondisimu baik nih. Ke depan kondisimu lebih baik. Oh, lihat ya, ada hal yang kamu temukan, suatu hal yang indah. Jangan takut. Ya. Jadi Virgo, energimu Maret minggu kedua itu di sini. Oke. Ada hal yang di sini kamu mengambil tindakan. Energi sabit biasanya luka ya, ada luka, tetapi di sini kamu lebih ini loh, kamu lebih kokoh. Kamu lebih kokoh karena kamu sudah pernah melewati hal-hal yang di sini saya lihat gunung, masalah yang besar mungkin. Oke, cerita-cerita yang wah, cerita yang banyak sekali rintangannya udah kamu lewati ini Virgo dari kartu-kartumu ini. Virgo, energi Maret, sabit, minggu kedua ya, sal, Maret minggu. Oke, Virgo, videoku terputus ternyata ya. Teman-teman, saya sudah ngambil kartu tadi tapi putus. Ya gimana ini? Kita sambung aja, saya terangkan aja ya. Kartunya nggak mungkin dimasukin lagi karena sudah tertarik. Oke, Virgo ini tadi bottom of the deck ya. Kenapa ya? Kok nggak sadar saya terputus videonya?
Baik Virgo ya. Jadi Maret minggu kedua energimu tadi saya lihat lihat ada sabit. Mungkin kamu mengambil keputusan untuk putus. Mungkin kamu diputusin. Ya, ini kamu ada tindakan yang kamu ambil. Jangan takut. The butterfly ya. Ada butterfly di sini yang mengatakan apa namanya di sini relationship evolving to the next fase. Oke, begini teman-teman ya. Ini ada engagement ring ini nanti yang bikin kamu kembali menyala, kamu kembali terbakar. Oke, begini Virgo. Kalau di sini ya, kalau di sini energimu berakhir, mungkin kamu putus, mungkin kamu diputuskan, jangan takut ya. Selalu ada awal yang baru untuk kamu. Oke. So, ada awal yang baru. Sama dengan kafin, kematian. Ya, orang selalu ada kematian dan selalu ada kelahiran, yaitu siklus ya. Jadi siklus. Oke. Saya melihat di sini engagement ring, ya. Ada tawaran lagi untuk kamu. Oke. Ada union katanya. Union, ya. Begini, teman-teman. Kalau di sini karena di sini ada energi hubungan kamu ini akan masuk pada fase berikutnya. Ya. Virgo, jika kamu memang putus ya jangan takut, akan ada engagement ring di sini. Akan ada tawaran-tawaran baru yang masuk. Ya, bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Oke. Bisa jadi yang di sini, mungkin putus lalu ada union di sini. Ya. Jadi kalau orang lama di sini akan ada union, kamu akan bertemu lagi dengan dia. Tetapi kalau orang baru ya akan ada engagement ring, akan ada tawaran untuk kamu. Artinya ada orang baru untuk kamu. Ya. Jadi Virgo is okay, jangan takut. Ini adalah siklus, siklus hidup itu ya begitu begitu. Suka duka, nanti sakit, kembali lagi suka duka. Wow. Virgo, a youthful energy is there. True love is waiting for you. Ya. Jadi ada energi youthful ini masa muda teman-teman ya. Jadi kartu ini menggambarkan energi yang paling bergelora itu di dalam diri kita adalah energi waktu kita muda, masa muda ya. Ada energi yang sangat bergelora di sini, energi muda di sini. Ya karena apa? True love is waiting for you. Ada cinta yang tulus, cinta yang benar untuk kamu. Oke. Jadi seandainya kamu merasa galau, kamu merasa terluka, ini mau nggak mau ini energinya ada rasa luka ini, ya. Ingat, selalu ada cinta untuk kamu. Sama tadi artinya, mungkin ada kematian, tapi selalu ada kelahiran. Mungkin ada yang ending yang berakhir, dan selalu ada yang baru untuk kamu, ya. Baik Virgo, tetap semangat, energimu. Oke, Virgo, ya. Selalu ada siklus baru untuk kamu karena hidup adalah siklus. Jadi Virgo tetap semangat. Virgo, Virgo. Oke. Ya, Virgo ya. Tetap semangat. Energinya baik ya, sebenarnya energinya punya baik. Kalau kamu mengambil tindakan itu suatu hal yang baik. Ya, luka ya wajar ada luka kalau kartu sabit ya. Tapi kamu di sini kamu kokoh, itu yang paling penting. Oke. Baik teman-teman. Jadi bisa jadi ada energi baru yang datang nanti di sini ya. Karena ada engagement ring, namun bisa juga energi lama di sini yang datang karena ada union. Ya, kamu nanti di happy lagi di sini. Terbakar lagi. Baik, Virgo. Saya Nuzul Raisa, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.